Dragon Ball bagi saya tak ada, dia tak pernah ada live action. Itu saya tak mengaku pun. Sebagai fan lah, tak ada, tak pernah live action. So, tak tahulah, bagi saya, the author, sebab tu saya katakan tadi, ya, orang Jepun ni dia sangat menghormati author dan creator. Dia, yes, dia akan komersialkan. Tetapi bila saya banyak bekerjasama dengan syarikat Jepun kan, apa-apa mereka kata macam saya kena check balik dengan author. Ha, itu attitude dia. Dia tidak kata macam author ni, tak apalah kau orang kreatif, aku komersial dan aku ada power over you dan aku akan buat apa aku suka. Dia tak macam tu. So, saya rasa benda tu mereka sangat menghormati kreativiti, menghormati hak cipta lah. Adakah satu hari nanti Boy Mereka Matu akan menjadi live action? Buat masa ni saya tak nampak, walaupun ada permintaan. Sebab saya mungkin tak ada keyakinan buat masa ini, tapi kita dulu syarikat saya bernama Ani Monster kan, so sekarang nama dia Monster aja. So kita buang perkataan Ani tu, which is stand for animation. So kita dah tahu animation is not kita punya key anymore. So memang kita dah ada sekarang, kita buat toys, kita ada buat metaverse, tak banyak lah, tak besar, tapi ada sedikit sebanyak Roblox. And then kita ada kita punya brand, kita ada branding unit, kita ada digital unit. So kita dah buang perkataan animation, so kita no longer look at diri kita sebagai company animation. Tapi animation is one of the main component dalam Monster. Yes, possible insyaAllah. One day, possible. Cuma kita perlu lihat juga. Maybe kita kena try and error. Sebab macam, even anime pun ada adaptation yang tak menjadi. Ada orang suka tak suka. Saya risau juga benda tu. Kalau saya buat, kalau kata, poyonya, boy ni, kenapa tak macam, pening lah. Kadang-kadang dari segi fans kan. Fans kata, tak samalah dengan versi ni. Tak. So, itu yang merisaukan, tapi insyaAllah permintaan tu memang dah ada dah sebenarnya, cuma saya tak, belum ada keyakinan lagi. Bukan saya lah, dia kena cari orang lain, mungkin suara tu, suara je pakai suara saya, dubbing. Saya rasa one of the biggest thing yang saya tak boleh buat live action bagi saya lagi segi business. Kalau saya buat pelakon tu siapa kan? Live action kalau saya buat katalah Boy, adakah benda ni akan limit exportability of Boy atau Mereka Matu? One Piece lain. One Piece ni dah satu dunia. Even One Piece you tengok dia punya pemilihan pelakon pun bagi otak utama pun bukan daripada Jepun, right? So memang but the fans would argue memang One Piece is not tak ada, created in Japan but not Japanese. I understand that. Tapi saya fikir maybe kita perlu menunggu satu Boy, hopefully insyaAllah doakan untuk berjaya Mereka Matu berjaya satu dunia. Barulah kita boleh mengambil pelakon-pelakon yang mungkin lebih jauh dia punya resonate dengan audience tu lah. Nombor dua, saya rasa kita perlu ada sample. Saya rasa lah. Saya suka ni kadang saya suka buat sample lah. Kita try. Kalau orang tak suka, at least sample lah. Kalau orang suka, ada kita boleh proceed lebih further lah.